Kasihan eh. Kita ini negara hukum, ya. Artinya saya mau katakan, barang siapa yang dengan sengaja, ya, melakukan tindakan-tindakan pengrusakan, apalagi ini fasilitas umum yang menyangkut pelayanan hajat hidup orang banyak, ya, sudah tentu mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, ya. Dengan ada pengrusakan ini sangat mengganggu pelayanan masyarakat. Karena ada sejumlah fasilitas yang tidak bisa 1-2 hari langsung ada. Kita harus butuh waktu. Ya. Sampai kemarin kalau kita lihat di video, Pak Direktur sampai begitu emosi, marah, karena mungkin rasa memiliki bicara mengenai pelayanan ini. Jadi sekali lagi, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaimana, mari kita sama-sama jaga kita punya negeri ini. Kalau kita anak adat, kita masyarakat adat, ada masalah, kita duduk baik-baik. Saya mau katakan pemerintah kita ini sangat terbuka. Ya, sangat terbuka. Jangan hanya ada kepentingan 1-2 orang, ini dimanfaatkan untuk merusak kita punya daerah yang begini, baik kita mau coba membangun. Mungkin itu ya. Jadi kalau nanti ada oknum ya, yang melakukan tindakan-tindakan pengrusakan, sudah tentu, saya minta supaya pihak terkait harus membuat keputusan yang tegas. Supaya ada proses pembelajaran di negeri ini. Hukum harus di atas segala-galanya. Mungkin siap, itu. Bapak. Satu yang... Ayo, kita lanjutkan.